Welcome back my YouTube channel. Guys, jadi video kali ini aku direkomendasiin sama salah satu follower di Facebook ini. Ya. Dan mbaknya ini ngerekomendasiin aku untuk cobain mie ayam Cak Imam yang ada di Dusun Ngemplak, Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso. Dan sekarang gua udah ada di tempatnya, mau nge-review mie ayamnya kayak apa sih rasanya. Jadi ini bukanya dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Untuk hari Jumat itu libur, dan selama Ramadan besok ini full ya, jadi tutup. Jadi buat teman-teman nanti setelah video gua tayang yang pengen nyobain, nanti setelah Lebaran kalian bisa cobain, datang langsung ke mie ayam Cak Imam yang ada di Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso. Ancer-ancernya adalah pondok di depan, itu pondok Ihya Sunnah. Jadi teman-teman gampang banget nyarinya, tinggal patokannya adalah pondok. Jadi yang penasaran sama video ini, ikutin gua. 3, 2, 1, let's go. Ini pesenannya gua udah datang ya. Ini gua minta yang porsi spesial, cuy. Oh, kita cobain dulu dari kuahnya. Sebelum dia gua racik, gua pengen dia rasa kaldunya original. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Monggo. Gurih, sedap. Pas deh bumbunya pas banget dia. Gua gak bisa ngaduk, coy. Ini banyak banget nih. Gue cobain mie-nya, yuk makan. Panas. Gue suka mie-nya, dia teksturnya itu setengah matang. Karena aku suka mie yang memang teksturnya setengah matang gini. Kalau matang banget itu gue ngeri ya. Jadi tekstur mie-nya gue suka. Ini kaldunya makannya. Gurihnya dapet, sedapnya juga ada. Makan. Kemudian teman-teman suka pedes, ini rawitnya yang matang itu. Makan ya. Ban pangsitnya. Yang tanya harganya berapa, ini per porsinya 6.000. Sebenarnya biasanya ada baksonya, Rek. Ini aku datang wis entek ya. Jadi potongan ayamnya kecil-kecil, bawangnya banyak banget ya. Makan.
tempatnya bersih, sederhana tapi rasanya luar biasa. Wuh, sayurnya yuk makan. Jadi di sebelah kanan gua itu persawahan dan sebelah kiri gua itu sungai. Jadi ini view-nya keren banget, cocok banget buat nyari yang adem-adem sambil makan mie ayam dengan harga yang menurut gua worth it banget, murah banget, 6.000. Ini setelah gua aduk, dia rasanya udah rata gitu. Ini sengaja belum aku kasih kecap sama tomat ya. Sorry bukan tomat, maksudnya saus. Mie-nya panjang-panjang. Kamera. Kerupuk gua. Ini kerupuk ya. Boy. Menunya selain mie ayam ada pangsit juga. Yang suka pangsit silakan pesan pangsit. Pakai ya. Makan. Tempatnya bersih. Yang jual juga ramah banget. Harganya terjangkau. Aduh, mudah. Paket lengkap ya. Enak banget. 6.000 kalian udah kenyang. Jadi yang ngiler kalian boleh coba nanti setelah lebaran ya, Rek. Yo, panggiler kawan, mangan. Karena aku kurang suka nanti kalau misalnya dia pakai tomat sama saus. Rasa original dari mie ayamnya pasti nanti berubah. Tapi nanti gue bakalan coba kalau dia udah tinggal dikit, gue tambahin kecap sama saus ya. Gini aja tuh udah enak. Sayurannya juga banyak banget. Mungkin dia kalau ada bakso ini bakalan lebih enak. Mas, meskipun ada bakso ini harganya tetap. Ini tambah 2.000 atau 3.000. Oh, jadi nanti kalau ada baksonya itu nambahnya 2.000, jadi 8.000 dapat sama baksonya. Kalau nggak ada baksonya, porsi normal 6.000. Porsi juga nambah? Oh, porsinya juga nambah, Rek. 8.000 dulu. Warak nggak? 6.000 aja porsi normal, itu kalian udah kenyang. Yang gue suka adalah sungai itu banyak bunga-bunga. Pakai bunga itu di belakang kameramen ada bunga. Sedikit sesuai janji gue mau cobain sama kecap. Kecapnya malu-malu ya guys. Udahlah kecapnya dikit aja, jangan terlalu banyak. Kita sama saus tomatnya. Udah, yuk kita aduk. Pasti nanti dia bakalan berubah rasanya setelah ada kecap sama saus, yakin dah gua. Yuk. Nah, kita cobain setelah dia sama kecap sama saus ya. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Dia jadi manis, sama ada agak sedikit asam-asamnya dari saus.
Serius, kalau gue lebih suka yang rasa original. Karena memang pada dasarnya gue nggak suka sama saus. Jadi lebih ada rasa manisnya sih. Porsi terakhir ya. Last bite. Nanti aku ngombe ya. Habis ini aku mau ceramah sebentar. Ini mie ayamnya worth it banget. Terima kasih buat mbaknya. Ternyata mbak itu bojone masih sing bakul. Ya. Makasih sudah merekomendasikan gua mie ayam Cak Imam ini dengan harga 6.000. Wah, kenyang banget ya. Jadi ini cocok buat anak-anak sekolah, pulang sekolah nongkrong lah di sini ya. Cobain mie ayam Cak Imam ini. Dari tekstur mie, gua suka dia mie-nya tidak terlalu matang dan tidak terlalu mentah. Jadi ini pas banget untuk gua. Gua suka mie yang kayak gitu. Sedepnya dapat, gurihnya juga dapat. Terus ayamnya itu beda, dipotongnya kecil-kecil dan dia imbang antara ayam sama bawang pre-nya itu sama dan tidak manis ya, karena ada mie ayam yang ayamnya itu sampai manis gitu loh, tapi ini gurih sama sedep lebih dominan di sini. Jadi buat teman-teman yang penasaran silahkan cobain mie ayam Cak Imam yang ada di Desa Ngemplak Dusun Ngemplak Desa Toyaning Kecamatan Rejoso. Ancer-ancernya gampang banget di depan Pondok Iyaus Sunnah Yorek Rejoso. Jadi buat teman-teman silakan let's go datang ke sini setelah hari raya ya. Jangan pas puasa karena masnya tutup full selama 1 bulan menghargai bulan suci Ramadan. Jadi buat teman-teman yang suka sama video gue, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan silakan follow Instagram gue di atas, juli.kinoy, untuk rekomendasi kuliner dan tempat wisata yang harus gue review. Mie ayam gue tinggal dikit, gue mau cobain dan tampak di depan kamera. Bye, see you next vlog.